Saya bagian benderanya yang menstart dan menfinishkan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone mastic aspal, juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event. Perfectly for the two factory members, Valentino Rossi and Jorge Lorenzo, doing the duel